Halo teman kece, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Kak April? Kita mulai ya. Hari ini Kak April akan bahas soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 7 dengan topik teks laporan. Nah, simak teks berikut. Paus orca. Paus pembunuh atau lebih dikenal dengan sebutan paus orca, Orcinus orca, adalah spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Paus ini masih tergolong sebagai lumba-lumba, tetapi karena ukurannya yang sangat besar, orang-orang menyebutnya sebagai paus. Spesies ini bisa ditemukan di seluruh samudra, dari kawasan dingin hingga kawasan yang bersuhu hangat. Paus ini sebagian besar memangsa ikan. Selain ikan, paus ini memakan mamalia laut seperti singa laut, anjing laut, walrus, hingga paus besar. Hewan ini memiliki punggung berwarna hitam dengan dada dan bagian samping tubuh berwarna putih. Terdapat belang putih besar di belakang matanya. Anaknya akan lahir dengan warna kulit yang kekuning-kuningan, yang lama-lama akan berubah menjadi putih. Paus orca memiliki tubuh yang berat dan tegap. Sirip punggungnya memiliki ukuran yang cukup besar dengan tinggi yang mencapai 1,8 meter. Hewan ini dapat memiliki ukuran tubuh mencapai 9,8 meter untuk panjangnya. Maka dari itu, tidak heran bila hewan ini dapat memakan ikan berukuran besar, seperti hiu putih, dengan mudah. Paus ini dianggap tidak berbahaya terhadap manusia karena tidak pernah ditemukan catatan bahwa ia mencelakakan manusia di lautan. Bahkan, seekor paus orca tercatat pernah menolong sebuah keluarga dari serangan hiu dan mendorong kapal ilmuwan yang tersesat ke dekat daratan. Akan tetapi, keberadaan paus ini terancam punah karena beberapa jenis paus ini diperkirakan kehilangan habitatnya. Inti bahasan paragraf kedua adalah titik-titik. Nah, sekarang kita bahas ya. Kamu ditanya tentang inti bahasan dari paragraf kedua. Nah, kita lihat paragraf kedua. Pada paragraf kedua disebutkan ada punggung berwarna hitam, tubuh berwarna putih, belang putih, warna kulit kekuning-kuningan, yang artinya ini membicarakan warna tubuh paus dewasa dan anak. Eits, tapi bukan itu aja ya. Ada juga menyebutkan tubuh paus yang berat dan tegap, ukuran sirip yang lebarnya 1,8 meter, panjang tubuh 9,8 meter, yang artinya ini membahas ukuran tubuh paus. Kalau kita simpulkan, penulis pada paragraf kedua ini ingin menggambarkan bagian-bagian tubuh paus orca. Bagian-bagian yang dibahas adalah warna tubuh, warna anak paus orca yang baru lahir, bentuk tubuh paus, bentuk sirip punggungnya, hingga panjang paus orca. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inti bahasan paragraf kedua adalah deskripsi fisik paus orca. Jadi jawaban yang benar adalah B, deskripsi fisik paus orca. Nah, gimana? Mudah kan ya? Kak April punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta bagikan video ini ke teman kece yang lainnya. Kunjungi website kita juga di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga ya untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!